Setelah banyaknya kabar mengenai kepergian para member GOT7 dari agensi JYP Entertainment, kali ini leader GOT7, GB, kembali membuat penasaran para penggemar melalui platform Twitter. GB GOT7 akhirnya telah membuka akun Twitternya, atau lebih tepatnya adalah ia mulai aktif kembali menggunakan akun Twitter tersebut. Sebelumnya, GB memang telah membuat akun Twitter pada bulan Maret 2020, namun ia tidak pernah membuat tweet ataupun melakukan sesuatu terhadap akun tersebut. Akun dengan username @jbdef_... telah mendapatkan berbagai macam respon dari warga Twitter. Salah satu respon yang menarik datang dari member GOT7 lainnya, yaitu Bambam. Seakan mewakili para fans yang penasaran, Bambam membalas tweet open yang dibuat GB dengan pertanyaan "Are you real?". Selanjutnya, ia terus membalas tweet tersebut dengan berbagai macam gambar dan pertanyaan menggoda lainnya. Karena tidak mendapat jawaban, Bambam akhirnya mengakhiri godaannya dengan meminta maaf dan mengatakan bahwa ia sudah selesai. Di sisi lain, akhirnya GB membalas tweetnya dengan satu kata, yaitu "real". Setelah balasan tersebut, Bambam kembali membalas dengan satu kata, "fake". Mengakhiri balasan tweet yang cukup panjang ini, GB membalas dengan pertanyaan, "no man". You know what? Melihat interaksi antara GB dan Bambam, para fans tentunya dapat menunggu konten-konten dan balasan lucu atau menarik lainnya. Saat ini, Twitter GB telah memiliki lebih dari 400 ribu followers, walaupun hanya memiliki 2 tweet.